Sriwijaya Air. Sriwijaya Air. Kita mau mendengar lagi hasil koordinasi. Sriwijaya membatalkan penerbangan tanpa alasan tiba-tiba. Secara sepihak ini. Tanpa ada pemberitahuan. Sudah habis semua. Tidak. Tidak ada. Kita jam berapa? Coba itu. Seorang ibu sampai sudah mau tunduk di muka bapak. Bapak aku aja. Aduh. Baku bisi, terakhir jam 12. Saya schedule dari tanggal 28 ke tanggal 30. Ini batal lagi penerbangan saya. Gimana dong? Mana kalian seenaknya mau refund dengan harga tiket yang di awal gitu? Ini bukan masalah. Ibu dari mana, Bu? Saya dari Jakarta. Jakarta. Mau ke Langgur. Ke Langgur? Iya. Ya. Bapak-bapak dari mana nih? Mau kemana nih? Dari Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo. Labuan Bajo. Mau ke Ambon. Ambon. Ya. Masih mau naik Sriwijaya? Kalau bisa diganti saja ya. Gak selanjutnya kayak begini nih pelayanannya. Oh tidak. Pindahkan pesawat saja, bagus. Cari pesawat lain. Oke. Jam 2 kita mau urusan buat apa? Saya nggak mau jam 2. Manajemennya nggak ada keputusan yang pasti. Semuanya ditelantarin. Nih. Ini nunggu dari mulai jam 2 malam, ada yang jam 4 sore, ada yang jam 6 sore nih. Ini anak-anak jam 2 malam tuh. Ini. Bal, bawa daun dalam. Kita jam 1 malam. Jam berapa, Pak? Jam 1 siang. Jam 1 siang? 15 jam. Tuh. 15 jam, situ. Ini penumpangnya ini. Jam 6 paling lama, dong belum kasih tupi pesan tiket. Kan ada limit pembayaran. Setelah tipe pesan, bawa tuh isi itu dong saya. Ini penumpang Tual Maluku Tenggara Ambon. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.